Oke guys, kita punya requestan lagi di sini teman-teman ya, dari Acel Kun. Oke, thank you untuk Acel Kun, reaction Flipside lagi. Lagu ini dinyanyikan oleh semua vokalis Flipside dari Phase 1, 2, dan 3. Wow, rilisnya bertepatan pada 2 dekade. Anjir, 20 tahun coy. Gokil, 20 tahun. Judulnya, oh ini Decades juga teman-teman ya. Judulnya Decades dari Phase 1. Abis itu ada Phase 2 sama Phase 3 juga. Dua vokalis di sini teman-teman ya. Wah, ini gokil teman-teman. Ini semoga mereka bisa sampai 30 tahun bisa nyanyiin Decade lagi ini teman-teman ya. Dan sayangnya video ini kayaknya kena blok ya. Jadi, para uploadernya ini ngasih kotak-kotak hijau seperti ini lagi. Nggak apa-apa teman-teman, yang penting audionya aman ya. Oke deh, kalau gitu sekali lagi thank you untuk Acel yang sudah merequest video ini, yang pengen request-request juga. Langsung aja disawer ya gue guys. 3, 2, 1. Nah ini. Oke, 20 tahun ya. 20 tahun ini, anjay. Keren banget. Wow, baru nih, 2023 nih cuy. Tapi emang kalau copyright Jepang tuh agak serem guys ya. Temen gue ada beberapa tuh yang kena strike ya, gara-gara apa copyright. Akhirnya channelnya hilang guys. Wah, gak bisa dipulihkan lagi. Nah, semoga. Oke, mulai. Double Decade. Ini vokalis pertama ya. Ini vokalis kedua ya. Vokalis ketiga. Ini phase ketiga juga. Wah. Tone-nya hampir mirip semuanya. Gila. Memang karakter Flipside nih guys. Anjay. Beda nih aransemennya nih kayaknya nih. Gila penuh banget. Empat penyanyi cuy. Oh, jadi yang phase 3 kayaknya di kiri kanan ya. Jarang banget ada band yang benar-benar bisa sampai end 20 tahun. Gokil. Generasi kesatunya vokalnya masih sama kayak dulu loh. Induknya tuh masih sama loh, padahal udah berumur yang pasti. Yang paling berkarakter menurut gua generasi 1 ya. Karakternya tuh kuat banget guys. Gila modulasi. Dan lagunya tuh lama-lama, di atas 5 menit kebanyakan. Nah ini yang satu ya. Gila, suara main sama guys kayak
musiknya tuh ciri khasnya nggak berubah guys, mau udah 20 tahun juga masih sama ya, kayak yang gue bilang sebelumnya. Wow, slide keyboard, gitar ya. Ini ada gitar, ada chorus-chorusnya dikit efeknya. Ganti-ganti nyanyinya. Yang terakhir, yang kesatu nih. Naik, modulasi. Kayak versi aslinya. Gila nih, 20 tahun bisa mempertahankan karakternya. Karakter bandnya tuh kayak gini, tone ini luar biasa sih menurut gue guys. Dan ini bisa ditemuin ya, dari vokal pertama sampai yang terakhir ini. Wah, ini nice banget sih, dalam 20 tahun itu gak cepet loh teman-teman, lama ya. Oke, thank you untuk Acel Kun yang sudah merequest video ini ya. Untuk kalian pengen request juga langsung aja di sawernya gue di bawah, dan itu pasti akan gue reaction tergantung dengan antriannya teman-teman ya. Oke, sekali lagi thank you untuk kalian sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di next reaction video. Bye-bye.